Oke guys, kembali lagi dengan saya di FPS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama DFS 45 ya. Sekarang saya berada di Curug Koleangkak atau bisa juga disebut Curug Cibiru ya. Ini lokasinya di daerah Siater ya, Siater Subang. Airnya biru, makanya disebut Curug Cibiru ya. Ketinggiannya di kisaran 10 meteran ya curugnya. Airnya lumayan dingin. Ya. Tiketnya 10.000 per orang ya. Jangan lupa himbau protokol kesehatan ya. Ini lokasinya yaitu di belakang Syariater ya. Kita lihat di sana seperti apa. Tempatnya cukup sepi ya, cukup enak buat liburan di suasana seperti sekarang ini. Tempatnya dingin, segar. Nah, ini curugnya guys. Ada area camping, kamar bilas, sholat, toiletnya. Tempatnya cukup adem ya. Ada warung-warungnya guys, jadi kita bisa gimana Sugar? Airnya seger banget guys, dingin banget.
Ini cukup lumayan tinggi ya guys, sekitar 10 meteran perkiraannya. Airnya lumayan jernih. Tikar sambil nyantai. Airnya biru banget guys. Selain itu segar banget, dingin. Cukup murah meriah, cuma 10.000 aja. Kita bisa berwisata air di sini guys bersama keluarga. Kalau anak-anak senang banget ya. Airnya dingin. Nambah fresh ke badannya ya. Terus dikelilingi sama pohon-pohon yang tinggi yang rindang. Jadi nambah asik ya, suasananya nambah enak. Oke guys, untuk video kali ini sekian dulu. Bagi yang suka silakan like, subscribe, and share bagikan ke teman-teman Anda. Oke,
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.